kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan saja ke Papua? Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan ke Papua? Ya, Indonesia ini sangat besar sekali. Dari Papua sampai ke Aceh. Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Nah, kalau dipilih yang timur, ya kan? Nanti kalau ibu kotanya dipilih di Papua, yang dari Aceh ke Papua itu kalau ke sini jauh sekali, 9 jam dari Aceh ke Papua. Naik pesawat loh itu. Kalau naik kapal bisa berminggu-minggu, ya. Jadi dipilih ibu kota itu di tengah-tengah. Sehingga dipilih Nusantara di Kalimantan. Di tengah-tengah, dari timur dekat, dari Papua dekat, dari Aceh juga dekat di tengah, dari utara juga dekat, dari selatan juga dekat. Itu. Jadi dipilih di tengah-tengah.